Ambruknya ruko yang menjual material bangunan di Jalan Pasar Baru Banjarmasin hebohkan warga dan pengunjung pasar pada Selasa siang. Kondisi lantai dua ruko ini pun terlihat ambruk. Akibatnya barang-barang jualan seperti besi dan berbagai bahan bangunan tertindih oleh kepingan batu bata. Peristiwa ini rupanya sudah diketahui lebih dulu oleh pekerja bangunan saat melakukan rehab bangunan. Lantaran adanya goyangan dari bangunan hingga dengan sigap berusaha keluar bersama tiga orang di dalamnya sebelum terjadinya ambruk. Sudah mengetahui, dia ada goyang dana, jadi cepat kita keluar. Pas. Kita lagi melakukan asesmen dengan pendataan penyebab kejadiannya. Memang karena bangunan itu sudah tua. Oh, dari analisa pertama masuk tadi itu apa yang mulai? Bagian dinding kan yang rubuh ke bawah atau ke lantai atau apa? Dari kita lihat di TKP tadi itu dari lantai dua yang ambruk ke bawah. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya reruntuhan. Sementara bangunan ruko saat ini sudah digaris polisi untuk dilakukan penyelidikan. Arpawi, Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.